Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Ya, video kali ini saya mau kasih lihat kepada teman-teman kamera outdoor keluaran Yi. Ya, ini kita sudah pesan dan sekarang kita mau coba untuk setting. Untuk kameranya itu, ini dia. Cek, cek, cek. Oke, model YHS3017 ini yang global ya, sehingga settingannya itu menggunakan bahasa Inggris walaupun ini made in China. Nah, kemudian ini saat kami beli kisaran harga 700. 700 kembalian 1000 rupiah. 699.000. Ya, dan ini bentuknya seperti ini, sudah kami susun. Ya, ini nanti bisa dikendorkan, bisa dieratkan, nanti tinggal diatur. Kemudian setelah kita beli juga kita langsung diberikan kabel seperti biasa dan kepala charger yang sudah support dengan ini ya. Jadi bukan yang bentuk internasional itu yang tiga yang harus ada sambungan lagi, tapi ini sudah langsung seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk setting. Oke, yang pertama-tama saya tidak, karena saya jauh dari power sumber daya, jadi saya akan menggunakan laptop sebagai sumbernya, sumber dayanya. Ya, saya colokin. Nah, ini karena tadinya sudah saya setting, maka anggap untuk pertama kali kita beli harus direset dulu teman-temannya. Saat direset ada tombol di sini. Ya, ini kita ambil. Kita buka ya, karena ini ada bautnya di sini. Itu ada baut 2. Baut kecil dicopot, kemudian di sini tombol resetnya. Saat pertama kali kita setting, ini harus dilakukan seperti ini. Tekan tombol reset sehingga dia nanti cerewet. Oke, lepas. Reset is successful. Oke, reset is successful katanya. Nanti saatnya kita akan lakukan penyetingan. Nah, kemudian untuk di HP-nya sendiri teman-teman harus siapkan aplikasi Yi Home. Oke, bisa lihat Yi Home. Yi Home, Yi Home. Ya, itu dia Yi Home. Ya, itu dia aplikasinya. Di sini menggunakan aplikasi Home, saya buka Home-nya. Kemudian kalau teman-teman belum pernah daftar sebelumnya, silakan daftar menggunakan email atau nomor HP ya teman-teman ya. Di sini saya sudah daftar, kemudian karena sudah daftar jadi saya langsung aja. Di sini karena sudah direset, ini sudah direset. Nah, kemudian ada kedip-kedip oranye begini, kemudian di sininya di HP-nya teman-teman tekan tanda plus. Tekan tanda plus, kemudian oke. Setelah tekan tanda plus, tekan ini ya. Don't know which one to choose, click here to scan a QR code. Nah, tekan aja itu. Bukan, di back dulu. Back dulu, masuk ke home. Please fire. Oke, bukan. Waiting to connect. Klik ini. Oke, untuk setting pertama kali, untuk setting kita lanjut masuk ke tanda plus. Tanda plus ini diklik tanda plus, kemudian di situ disesuaikan ya kamera yang dibeli. Nah, ini yang saya belikan yang ini, yang Yi Outdoor Camera 1080 ini. Nah, kemudian di sini lihat, please wait 20 second until you hear waiting to connect. Nah, ini kan suaranya sudah waiting to connect. Kalau sudah ada suara seperti itu, silakan dipilih next. Kemudian setelah itu I heard waiting to connect.
Lihat. Nah, itu dia waiting to connect. Berarti oke. Okay. Diklik. Kemudian di situ nanti teman-teman sambungkan dengan sumber WiFi yang ada di situ ya. Di sini ini nama WiFi-nya. Sudah ini masukin. Ini dia akan otomatis ya. Akan otomatis terdeteksi WiFi yang ada di situ. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan hotspot dari Android juga untuk setting ini bisa jika teman-teman tidak langganan IndiHome atau ISP lainnya. Nah, kemudian masukin password seperti biasa, kemudian setelah itu silakan connect to WiFi. Kan connect to WiFi. Oke. Nah, ada seperti ini. Nah, ini kita suruh bertatapan ya. Oke. Nah, ini berarti berhasil teman-teman. Lihat itu kedap-kedipnya sudah berwarna biru. Oke, itu sudah berwarna biru. Oke, WiFi is connected. Nah, kemudian ini next. Kemudian biarkan itu. Please wait. Pairing process take about 1 to 2 minutes. You can start using your camera now. Pairing is successful. Oke, ini karena outdoor jadi posisinya akan saya taruh di gerbang. Jadi saya untuk memudahkan saya tulis namanya gerbang. Gerbang, kemudian finish. Dan itu nanti bisa juga kita ganti. Tekan finish. Woho. Sudah berhasil sini, next. Kemudian next lagi. Kemudian ini back aja. Itu iklan untuk kita mau beli cloud-nya. Kalau nggak mau back aja. Nah, di sini sudah ya. Ini gerbang. Nah, kita akan coba. Oke, sudah berhasil. Sampai di sini kita sudah berhasil ya. Ya. Dan delay-nya juga tidak begitu lama. Oke, dan ini cukup cukup bagus. Di sini teman-teman bisa setting untuk HD atau SD-nya, silakan teman-teman bisa atur ya. Di sini HD. Dan kalau teman-teman ingin mendengar suara yang ada di situ, teman-teman bisa aktifkan speakernya. Tes. Ya, kita akan dengar. Jadi suara di dalam ruangan itu akan terdengar dengan mengaktifkan ini. Kemudian kalau kita ingin bicara sehingga nanti bisa keluar suaranya di sini. Ya, jadi teman-teman bisa bicara sehingga nanti suaranya akan keluar di CCTV ini dimanapun teman berada, karena kan kita bisa mengontrol. Tes. Ya, kedengaran ya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian masuk setting sedikit. Untuk setting sedikit di sini kita paling ini bisa di-share ke anggota keluarga, share kamera, boleh. Ya, kemudian nanti bisa di-share. Kemudian untuk setting sedikit setting ini bisa diaktifkan motion-nya ini. Jadi setiap ada gerakan dia akan merekam activity zone set. Ini untuk merekam titik khusus ya misalnya. Ya, tapi ini nanti saya belum setting. Nanti aja. Ini saya nonaktifkan aja dulu. Begitu kita sudah pasang di lokasi, nanti di mana titik khususnya, apabila ada gerakan di situ, dia akan memberikan informasi. Kemudian sensitivity level, ini untuk informasi alarmnya nih, apakah mau dipilih high, medium atau low. Kalau high nanti cerewet banget ini, akan masuk notifikasi-notifikasi dari aplikasinya nih, menginformasikan kalau ada gerakan di depan kamera yang terekam kamera. Nah, kemudian sampai di sini sudah selesai. Kita back. Oke, beres sampai di sini. Back lagi. Ya, demikian sampai di sini kita sudah berhasil melakukan rekaman bagaimana cara men-setting dari awal hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Channel ini.
Ya, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.